Al-Quran disampaikan langsung oleh Allah, dia akan menjadi hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita telah uraikan di pertemuan lalu bahwa hudan memiliki beberapa makna. Dia bisa berarti an-nahar, sesuatu yang terang benderang, jelas. Seperti di siang hari kita bisa mendapatkan penglihatan yang jelas karena pantulan sinar dari matahari. Semua benda bisa kita bedakan, bisa kita telaah, berbeda dengan keadaan di malam hari. Maka bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu sangat jelas dipahami, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejelas ia berada dalam kondisi siang. Karena itu, orang bertakwa tidak pernah ragu tentang kandungan Al-Quran, tidak meragukan ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan juga bisa berarti jalan keselamatan. Hudan juga bisa berarti jalan kemudahan. Hudan bisa berarti jalan kebahagiaan. Hudan bisa berarti petunjuk yang memudahkan segala urusan. Ya, karena itulah dalam Al-Quran, ketika Allah menegaskan hudan akan diberikan pada orang-orang takwa, maka sering kita temukan orang-orang yang memiliki sifat takwa akan memperoleh segala kemuliaan yang tadi disebutkan. Ketika saya katakan hudan jalan kebahagiaan, maka orang takwa dimudahkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dimaksudkan. Di Quran surah kedua di ujung ayat 189 Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Di Quran surah ke-65 di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ia akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak ia duga. Quran surah kedua di ujung ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Maka bagi orang takwa akan terkumpul semua sumber-sumber kebahagiaan, ya, dalam satu kalimat bermakna hudan, dan semua ini terkandung dalam Al-Quran. Ya, seakan-akan Allah memberikan tawaran kepada kita, jika Anda meyakini semua isi Al-Quran, maka di sana ada sumber kebahagiaan, di sana ada sumber kemudahan, di sana ada sumber segala kemuliaan, ya, di sana ada sumber rizki, di sana ada sumber perlindungan. Jadi semua bentuk kemuliaan termaktub, ya, terberikan petunjuknya di dalam firman Allah yang terkumpul dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, karena itulah ketika Allah menurunkan Al-Qur'an di kalangan masyarakat jahiliyah, ini kalimat ini sering saya ungkapkan. Ya, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa, ya, pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, tapi diturunkan Al-Qur'an. Ya, dan bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah unggul, tapi diturunkan di kalangan masyarakat yang jauh dari peradaban, jauh dari nilai-nilai kemuliaan, ya, sulit untuk mendapatkan etika di dalamnya, jauh dari kata moralitas. Namun ketika diturunkan Al-Quran dan diyakini, diamalkan isinya, maka berubahlah masyarakat jahiliyah menjadi khairu ummah. Ya, kebahagiaan didapatkan di sana, kemuliaan didapatkan di sana, ketawaduan didapatkan di sana, dan nyaris semua nilai-nilai kemuliaan, kenikmatan yang bisa diraih di muka bumi didapatkan oleh umat pada saat itu dengan barakah Al-Quran. Ya, karena itulah kemudian ketika Allah menawarkan semua kemuliaan ini akan diberikan pada orang takwa, maka sudah barang tentu setiap manusia akan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi orang takwa itu? Ya, ilustrasinya begini. Kalau saya sampaikan kepada Anda, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidup, kelapangan dalam beraktivitas kalau Anda bisa menjadi A misalnya. Lalu saya tawarkan kepada Anda, mau enggak jadi A ini supaya Anda bisa bahagia, bisa kaya, bisa nyaman, bisa tenteram. Ya, setiap orang yang cerdas dan berfungsi akalnya, dia pasti akan mengatakan, saya mau menjadi A itu. Saya pengen bahagia hidupnya, saya pengen kaya, saya pengen senang, saya ingin bahagia, saya ingin mudah hidupnya. Nah, maka bahasa paling gampang, ya, kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan semua itu, maka jadi orang takwa dan dapatkan petunjuk dalam Al-Quran.
Karena itulah ketika Anda sebelum bertanya kepada Allah bagaimana caranya menjadi orang takwa, maka Allah lebih dulu menjabarkan kepada kita tahapan-tahapan menjadi orang takwa yang dimaksudkan. Maka di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagian pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Di awal ayat ketiga Allah sampaikan ciri orang takwa yang pertama, alladzina. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata alladzina ismun mausulun yadullu ala jam'il jama'iyyah, ya, huruf sambung menunjuk pada seluruh objek tanpa batas. Jika Anda temukan kalimat ini, alladzina, ya, secara singkat ini konjungsi yang menjelaskan kalimat sebelumnya tapi menunjukkan objek yang tanpa batas. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua, Allah menyampaikan hudallil muttaqin, Anda bertanya siapa orang takwa itu, maka dijelaskanlah, disambungkan, konjungsi, menyambungkan, disambungkan di awal ayat ketiga ini, alladzina, orang-orang takwa itu. Nah, tapi karena sifat ini di ilmu nahwu, ya, tidak punya batas, ya, artinya dia bisa mencakup pada laki-laki. Ya, ingat, beda ketika kita katakan alladzina dengan allati. Ya, allati khusus untuk perempuan saja. Tapi kalau alladzina, dia bisa mencakup laki-laki, bisa mencakup perempuan. Karena itu ketika Anda mendapatkan ayat puasa misalnya, insyaallah dalam kisaran waktu tidak lama, 8 hari ke depan, ya, bersamaan dengan 24 April, insyaallah jika tidak ada perubahan, kita masuk satu Ramadan. Ya, bagaimana dalil yang mewajibkan kita menunaikan puasa Ramadan itu? Di Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hei orang-orang yang telah beriman. Karena kalimatnya menggunakan alladzina, maka perintah untuk puasa itu dicakup pada ayat ini bagi semua orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, baik engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau tua, engkau muda, sepanjang mukallaf sudah baligh dan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk menunaikan ibadah puasa, maka sah kewajiban itu berlaku bagi Anda. Ya, karena itu, saya ingin katakan sekali lagi, ketika disebutkan kalimat alladzina, maka dia mencakup untuk laki-laki, untuk perempuan, melewati sekat-sekat batas sosial, apakah kaya, apakah cukup, ya, apakah tua ataukah muda, seperti tadi lelaki kah, perempuan kah, semua terbuka. Ini menunjukkan bahwa dengan sifat kasih Allah subhanahu wa ta'ala, semua dibuka oleh Allah. Seakan Allah ingin mengatakan, aku buka peluang takwa untuk semua hambaku. Ayo, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan, ya Allah, saya enggak punya kesempatan. Bukan, kata Allah, saya berikan kesempatannya. Kenapa engkau tidak mengambilnya? Ya. Jadi, di awal mula deklarasi yang Allah sampaikan lewat firman-Nya ini, kata Allah, jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin tenang, jika ingin mudah rizkinya, jika ingin dapatkan solusi dari setiap persoalan, jadi orang takwa, dapatkan petunjuk dalam Quran.